Jan mau kalau misalnya di karantina sekarang? Ah, susah dia mah. Enggak kalau misalnya, ayah yakin emang enggak bakal kangen. Iya. Ayah aja dikit-dikit harus dikabarin. Oh. Aku kangen sama anak beginian. Enggak. Tapi kalau untuk kebaikan dan juga kesuksesan anak, ya kita mau enggak mau harus berkorban tentang kekangenan. Contoh Aiki, dalam sebulan berapa kali dia ngabarin? Berapa? Kehitung kan? Paling banyak sebulan tuh 2 kali ngabarin. You know? I know. Ya, memang seperti itu. Itu emang di karantina itu berarti bareng-bareng gitu? Iya, kayak sama talent-talent lain. Nah, kamu mau gak? Gitu sih. Kamu mau gak? Boleh kalau sama Kak Shannon. Kita bisa ngobrol-ngobrol.